Igo, saya hamil. Kirim uang, saya mau gugurkan. Tiga dua bulan saya di sana ada. Saya tinggal di rumahnya. Saya nggak boleh keluar kamar. Bahasa kasarnya saya diskap sama dia tuh. Itu di atas posesif psycho tuh di atas psycho mungkin. Saya mohon maaf, permasalahan saya sama ibu kamu membuat kita jadi ada jarak, batas dan waktu. Saya siap bertemu kamu. Insya Allah, apapun yang kebutuhan kamu, saya berusaha untuk memenuhinya. Three, 2, one, close the hoarding. Yes. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya Aka Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Sekaligus juga saya minta doa restu Buat uh, para penonton saya untuk Saya insya Allah akan maju mencalonkan diri menjadi Calon anggota DPR RI Dari Partai PAN untuk DAPIL Jakarta Selatan Jakarta Pusat dan Luar Negeri Dan uh, juga minta doa restunya Buat Istri saya juga yang insya Allah maju mencalonkan diri menjadi Calon anggota DPRD ya Dari Partai PAN untuk DAPIL 7 Jakarta Selatan Kecamatan Setiabudi. Budi Cilandak, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Pesanggerahan. Nah, kita ketemu di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Di sebelah saya ada Andrigo, Siap. sang artis yang katanya diduga menelantarkan anaknya dan tidak mengakui pernikahannya dengan seorang wanita. Ya. Kemarin sempat ada ibu dan anak ya. Siapa nama anaknya kemarin? Sultan. Ya. ya, yang sempat datang ke sini mencari ayahnya katanya. Ya. Oke, okay, mungkin untuk uh, merefresh, kita lihat dulu uh, tayangan hmm. berikut ini. Oke. Okay. Ini bilang katanya, kamu bapaknya tapi kamu tidak mau tanggung jawab. Hmm. Kenal sama wanita ini dulu? Kenal. 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 Sama anak ini pernah ketemu? Belum pernah. Belum pernah ketemu. Hmm. Oke. Okay. Pertanyaan saya, menurut kamu itu anak kamu bukan? Kalau menurut saya, eh... Uh... Karena belum pernah ketemu, dan memang lihat di media sosial belum ada getaran-getaran uh, itu. Bukan menurut saya, tapi secara uh, real, tidak berani juga mengatakan iya atau tidak. Karena belum ada bukti konkretnya, nih. Oke, okay, uh, belum ada buktinya. Feeling uh, kamu dulu deh. Feeling kamu kira-kira anak kamu, bukan? Feeling kamu, intuisi, intuisi kamu, gitu. Uh, bukan menurut saya. Bukan? Kalau menurut saya, ya. Nggak tahu. Oke, okay, jadi pertanyaan berikutnya adalah, Wanita itu bilang katanya dia menikah siri dengan kamu, mm -mm. walaupun saya tanya mana buktinya, dibilang katanya hilang karena handphonenya apa sih, rusak apa hilang? Rusak. Mm. Rusak. rusak surat nikahnya surat nggak nikahnya ada karena dibilang katanya mm -mm. Uh, kamu yang menjanjikan akan mengurus menikah resmi, mm -mm. jadi uh, dia menyerahkan semua sama kamu. Mm -mm. Oke. Okay. Uh, menikah siri dengan dia benar? Tidak pernah. Dan tidak pernah menikah siri, menikah resmi tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kenal dengan wanita itu? Kenal. Berhubungan? Berhubungan pacaran, selayaknya anak manusia yang nyat, yang sekarang lah, waktu itu. Oke, okay, jadi pacaran. Berapa lama pacarannya? Saya 2010 hmm. akhir sampai 2011 uh, bulan uh, 9 atau 10 gitu. Oke, okay, kan Oke, okay. oke. Okay. Saya kan sempat telepon kamu tuh waktu di yeah. sini ya. Mm -hmm. Tepat-tepat kelepon Andrigo karena kan saya pengen langsung klarifikasi dan Bener. langsung ngomong orangnya. Karena saya netral orangnya. Walah, netral. Yeah, yeah. <laughs> Tahu kan lagu netral? Tau. Walah. Yeah. Biar kamu nggak tegang, tenang. Santai. <laughs> ya. <laughs> <laughs> oke. Okay. Jadi, uh, dia bilang kan katanya, kamu udah nonton videonya udah, ya? Udah, tiga kali Dia nonton. berkenalan sama kamu uh. dulu waktu uh, dia mau ngajak collab atau duet gitu ya. Iya. Yeah. Akhirnya kamu pacaran dan kamu... Uh, pindah ke Sulawesi waktu itu ya. Sulawesi, bukan pindah sebenarnya nah. ini yang pengen saya luruskan. Ya. Okay. Hmm. Artinya saya ke sini bukan pembelaan hmm. atau pembenaran. Oh ya, apa? Ya nah, hak kamu untuk tak, untuk, uh, untuk Tapi bicara. saya cuma meluruskan apa yang tidak lurus. Oke. Okay. Yang ini. tidak benar yang mana perkataan dia? <laughs> e, pertama ke Sulawesi. Jadi gini, hari ini saya ada acara di Bandung waktu yeah. itu Bandung yeah. sama Mbak Niriniati. Saya besoknya acara TPRI hmm. di Riau waktu yeah. hmm. itu. Nah pas saya mau pulang itu <coughs> izin sama dia nih. Tapi nggak dibolehin hmm. karena saya sudah dijadwalkan dan tidak hmm. mungkin saya untuk meng-cancel acara tetap hmm. saya pergi. Hmm. Saya pergi ke Riau, ternyata saya pulang ke Jakarta. Dia pulang ke kampungnya dengan membawa ijazah-ijazah saya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, dan saya info ke Bang parto itu. Membawa saya meski Sulawesi karena ijazah saya dibawa nih. Akhirnya saya terbang. Kenapa dia bawa ijazah kamu? Biar saya mencari hmm. mungkin kan begitu. Oke, okay. oh jadi nah. dia jatuh cinta banget sama kamu cerita iya, itu. Iya ceritanya waktu itu jatuh cinta lah. Kamu jatuh cinta sama dia? Iya, bagus. oh iya, okay. iya saling jatuh cinta. jatuh cinta, okay. jatuh cinta gitu loh. Nah, akhirnya pergilah hmm. saya ke Sulawesi nih. Gitu, pergi ke Sulawesi. Hmm. Akhirnya saya tuh nggak tahu tempat to, tojo una-una itu waktu itu uh, hmm. Ampana itu hmm. belum kabupaten. Oke. Okay. Belum hmm. kabupaten. Nah, pergi saya sejauh itu sendiri berani sendiri pergi. Nah, pergi hmm. kita, terus kita ke Poso nih hmm. dengan Ampana. Berapa lama kita tinggal di sana dan tidak ada pembahasan nikah dan sebagainya waktu itu. Oke. Okay. Hmm -mm. cuman hmm. saya bilang E, gimana tapi saya tinggal di rumah dia itu bapaknya ada alhamdulillah bapaknya semua keluarganya ada semua tahu tinggal bareng tinggal di rumah dia oke okay. ah. ibu bapaknya tahu ya tahu. kalian pacaran tahu e -e. dan waktu itu hmm. saya ketemu mantan suaminya oh dia punya mantan suami mantan suaminya sebelum saya ada dua orang oke okay. oh dia nggak cerita kemarin ya hmm. ya jadi satu itu polisi hmm. udah punya satu anak dari dia e -e. yang katanya sepupunya cerai hmm. ada satu lagi penyanyi juga di sana saya lupa lagunya tuh Lumayan juga, saya tahu penyanyi daerah situ, sana, tapi dia udah pernah nasional, tapi lagunya kayak ada di karaoke waktu itu. Saya dengar kan, ya. hmm. dapat lagi anak perempuan dari laki-laki itu. Hmm. Pas cerai, itulah ketemu sama saya. Mungkin kan, tapi hmm. saya baru tahu di, di sana itu kalau dia itu udah punya hmm. dua suami. Oke, okay. waktu okay. itu. Oke, okay. okay. nah, okay. Eh, eh, apa tuh? akhirnya saya ini kan selalu kasar nih dibuat sama dia gitu. Okay, okay. Dia nggak boleh keluar kamar, sama keponakannya yang cemburu, sama adiknya yang cemburu, sebagainya. Okay, maksudnya dia posesif gitu ya? Posesif. Okay, okay. Nah, lu di rumah itu tinggal di mana? Saya tinggal di rumahnya, nggak boleh. Satu kamar sama dia? Dia ada kamar, tapi dia masuk kamar saya. dan Oke, okay, it... dia masuk kamar, kamar Dia masuk, masuk kamar dia? Iya, iyalah. Saya nggak boleh keluar kamar. Maksudnya? Kalau bahasa kasarnya, saya diskap sama dia tuh. Nggak boleh keluar kamar. Ah, Kenapa gitu? cemburu sama adik keponakannya. Oh, umur berapa pak? Perempuan waktu itu SMP. Hmm. Adiknya udah pasti uh, gak, uh, belum menikah yeah. waktu itu. Uh, jadi dia emang saya bilang, saya sering bilang, adiknya cakep, tinggi besar, tapi lebih cakep kamu saya bilang. Tapi namanya perempuan cemburu. Maka mau Kalau saya cari disekap di kamar? Iya nggak boleh ngapain? Nggak boleh keluar. gitu? Nggak boleh keluar keluar tuh pas ada dia di rumah. Hmm. Coba, mau, gimana kita? Kita maka saya bilang, kamu di Jakarta, hmm. saya bilang kamu di Jakarta itu apa yang kurang bagi saya? Hmm. Kamu nggak pernah kekurangan. Habis nyanyi, semua saya kasih. Hmm. Tapi semua teman-teman saya mau di Delkon semua dulu saya teman sama BBM dulu almarhum Olga semua saya minta teman teman di, de di Delkon sama boleh sama orang semuanya. Begitu maksudnya, Oke. siapa yang tahan coba disekap sekap boleh keluar kamar tuh? Nggak gak boleh keluar kamar di kamar aja terus? Di kamar aja udah, megang handphone, itu pun handphone nggak sama saya pegang dikunci apa kayaknya nggak boleh keluar kamar, dikunci, nggak boleh keluar kamar Dia pergi kantor, saya di kamar udah Dikunci dari luar gitu? Dari luar maksudnya, ya, itu boleh tanya sama dia Selama berapa lama lo di sekap? Ya selama saya di sana makanya Berapa saya... lama, berapa bulan? Tuh? Tiga, dua bulan saya di sana ada maksudnya tiga dua bulan saya di sana ada. Jadi dua sampai tiga bulan. Tiga bulan di sana. Gitu kegiatannya. Kegitu Jadi, kegiatan. Kalau dia ke kantor, kamu nggak boleh keluar. Nggak boleh ke keluar kamar. Kecuali nggak ada orang di rumahnya. Nah. Nah, kalau nggak berpikir negatif, aduh sakit pinggang. Ah, kalau saya sakit pinggang, dia bilang itu karena saya berhubungan sama keponakannya, sama adiknya gila nggak? Oh, karena kamu di kamar itu dia sakit pinggang. Gitu? Iya, oh, iyalah sakit pinggang saya. Oh iya. Hmm. Kan gitu. Jadi itu di atas Posesif Psycho tuh di atas Psycho mungkin. Oh iya, jadi menurut kamu dia Psycho gitu? Di atas mungkin. Ini bukan saya menghakimi ya, iya, iya. bukan, tapi itu ya, pengalaman uh, kamu gitu. Ah, secara psikologinya begitu. Kau lihat itu kan kena. Tapi waktu saya. dia berlaku seperti itu, lo tetap cinta sama dia pada saat itu. Apa udah mulai hilang, berkurang? Mulai Sudah mulai semakin takut dan berkurang. Kamu saya. ketakutan? Takutan, makanya dapat peluang pertama itu dibantu temannya dia. Okay. Nah, sehingga dia bilang saya ada main sama temannya dia, saya tidur sama temannya dia. Demi Allah nggak ada. Tapi orang melihat saya. Mas Uya pun kalau saat itu berada di posisi itu mungkin melihat saya juga pengen membantu saya. Akhirnya eh saya mungkin ada temannya ini enggak enggak, yeah, yeah, enggak diceritakan yeah, juga yeah, nih. Yeah, yeah. Ada teman saya, teman dia waktu itu namanya satu Murni sama siapa. Itulah orang yeah, yang yeah. membantu saya pulang pertama ke Jakarta. Oke, okay, oke okay. kan dia cerita katanya waktu dia lagi hamil, tiba-tiba mm -hmm. kamu menghilang, mm -hmm. dibantu kabur sama keluarganya dia. Itu yang kedua. Yang kedua, oke, oke, oke. Yang okay. pertama itu teman dia. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, pulang ke Jakarta, terus dia nangis-nangis nih, nangis. Mm -hmm. Gue pulang tuh tipe yang berubah, tuh kita maaf sebagai laki-laki normal. -laki oh, menurut kamu dia posesif banget, Posesi. Gak boleh ini gak boleh itu. Ya, itu kan kampung orang, saya nggak tahu. Mm -hmm. Dan alhamdulillah karena saya merasa ya udah deh, uh, saya kembali lagi nih. Ke, ke sana, Oh, ya, kamu tergerak hatinya. Tergerak hati kembali lagi ke sana? Karena cinta apa karena kasihan? Karena cinta dan kasihan. Oke, okay, nah, oke. Okay. Cinta tuh memang saya sayang hmm, waktu itu sama dia. Yeah, yeah. Dengan tidak melihat latar belakang dia e, punya anak dan sebagainya. Iya. Yeah. Hmm, gitu akhirnya balik lagi malam itu bapaknya ada acara di kantor waktu itu mengajak saya pergi nih. Biasalah orang orang di kampung sana kan tahu punya ada ngajak hmm. aceng acara. Saya tuh dilempar sama sepatu. Hmm, hmm. Sama siapa? Sama Tuti. Nah, Gara -gara? Tuh. Hmm. Hmm. karena mau nggak boleh pergi acara takutnya saya ketemu cewek dan sebagainya. Oh, cemburuan, cemburuan, hmm. dilempar. Habis itu saya nggak pergi tuh, Kau salah saya nggak pergi. Hmm. Setelah itu kumpul semua keluarganya di pantai waktu itu. Ada ibunya dan sebagainya, cuman dia nggak ada. Ibunya bilang sama saya, hmm. nak e, Igo masih muda, e, Igo anak yang baik. Kalau jodoh nggak kemana, hmm. tapi nak e, carilah orang lain dulu. Hmm. Tuti memang begitu kasihan si ego. Oke, okay, memang begitu tuh gimana menurut ibu orang tuanya? Iya, mungkin kasar dan sebagainya hmm. yang saya juga tidak kasar tidak Kasar itu verbal apa fisik? Iya, melempar. Oke. Okay. Hmm. Maki dan sebagainya kan begitu, Nggak boleh keluar cemburu sama Corona yeah, yeah. dan sebagainya. Jadi akhirnya dibikin skenario memang hmm. ada skenario karena gini, kalau kalau dia tahu kita mau pulang, mungkin diizinin dong. Hmm. Akhirnya dia pagi itu kerja, pagi itu kerja Uh, saya BBM di hmm. ke BBM hmm. uh, <coughs> masih kerja ya masih hmm. nah, akhirnya saya pulang tuh iya. saya hmm. pulang tapi uh, dia nggak tahu akhirnya saya berangkatkan waktu itu dari Ampana ke pal ke Poso dari Poso itu naik pesawat kecil lah ke Palu siapa yang berangkat itu kan dia bilang katanya saudaranya Ibu, bapak, nenek, keponakan, dan om-omnya yang itu membantu, Kak. Membantu, membantu saya okay. sampai ke Palu, dan saya waktu itu menangisnya itu, hmm. menangis betul-betul hmm. uh, dengan dongkol. Artinya, gini: saya kok di kampung orang, kamu di Jakarta, saya jaga, hmm. saya rawat dengan baik. Apapun yang saya ada buat kamu, nggak pernah sedikit pun kamu kekurangan. Hmm. Tapi kok saya di kampung kamu, kamu bikin saya seperti itu, kan begitu? Nah, hmm. Tapi saya dipeluk sama omnya dia dibawa hmm. pulang. Kita pulang sampai sampai kita ke e, Palu kan hmm. dan saya pulang juga hmm. bisa terbang ke Jakarta itu alhamdulillah. Hmm. Dan tidak sejak itu tidak pernah ada komunikasi. Hmm. Nah itu kan ada nomor saya yang lama. Dia benar nggak bisa nyari ke hotel di mana tuh Palu? Ya. <coughs> itu ada yang cerita itu. Nah, ini kan saya hmm. kan masalah saya ke Palu. Tapi yeah, memang yeah. Ada cerita itu. Jadi sebelum kita Palu pulang ke Palu itu kedua kali itu memang adiknya Adik kandungnya itu hmm. membawa saya ke salah satu hotel Bukan saya mau ngapa-ngapain sama adiknya Yang dia katakan bahwa saya ini ada main sama adiknya dan sebagainya Sama teman juga, demi Allah nggak ada yeah, yeah. Boleh dicek sama adiknya sekarang masih hidup kok yeah. Tapi karena mereka melihat saya ini betul-betul kata orang Tersiksa Tersiksa lah bahasanya kan begitu hmm. Akhirnya mereka membantu saya Karena melihat hmm. mungkin menurut mereka saat itu saya orangnya baik bagi mereka hmm. sehingga mereka nggak mau saya gimana gimana mungkin itu oke okay. dan itu ceritanya ya jadi ceritanya. kamu yang bantu kamu sekeluarga tuh sekeluarga maksudnya nah dia tidak pernah mencari kamu dia pernah menghubungi saya waktu itu memang saya hmm. waktu itu ketika dia menghubungi saya saya nggak e, menjawab seadanya aja bahkan saya nggak merespon dia saya del delkon waktu itu kan pak bbm ya delkon apa delete kontak. Oh iya iya iya. Zaman itu kejadian namanya. Kon, iya. Cuman-cuman iya. saya <laughs> saya pikir kan delete kunci, oh, kunci ya. Iya iya. Ya iya, oh, itu iya, iya. bahasa delete kon gitu. Yeah, nah yeah. itulah jadi uh, hilang. <coughs> hilang <coughs> kemudian saya masih hmm. ingat dia muncul itu uh, satu hari setelah saya ada perform di uh, acara dahsyat waktu itu. Oke, okay, berapa tahun kemudian tuh? <coughs> Setah set, eh 2011 empat hmm. tahun 5 tahun. Oh, oke okay, oke. Okay. Gitu. Yeah. Itu muncul, hmm. dia mulai menghubungi dan sebagainya. Bilang apa dia? E, ego Igo saya hamil tiga hmm. bulan atau bulan itu. Uh, terus sempat konsul sebelah Kirim uang, saya mau gugurkan istilah itu, kan. Yeah, yeah. Nah, saya tidak saya kirim untuk itu. Hmm. Saya selalu berpikir ya apa enggak, ya apa enggak. Oh, itu berarti setelah berapa bulan kamu pergi ya? Iya. Ya ya. Yeah, uh, yeah, yeah. Terus 2018 hmm. dengan anak yang tiga tahun dia bilang, "Dia ke Jakarta ee, mencari saya, saya tak mau menemui dia." Hmm. Kan begitu? Hmm. Jadi, dia pernah menghubungi saya tuh, bahwa dia di Tamrin waktu itu dan masuk. Ya, bawa anak dia, bawa anak, dan saya temui. Hmm. Dia bilang, "Saya nggak nemuin nih, saya temui. Mungkin dia lupa, hmm. nah, tapi saya nggak ketemu anak itu. Anak itu, katanya, masih tidur lah. Yeah. Hmm. Saya berkomunikasi, artinya tidak hmm. ada jalan yang keluar di situ. Artinya, hmm. ya udah." saya pulang lagi sejak itu nggak uh. pernah lagi saya ketemu dia muncul lagi dengan 2018 dengan umur anak 7 tahun, 8 tahun dengan media sampai bapak media hubungi saya memang saya nggak mau menanggapi dan saya nggak uh. pernah mau menanggapi itu uh. karena bagi saya ah, apaan sih begini karena bagi saya gini e, mungkin nggak seorang orang tua yang anaknya hamil Mas Uya sebagai orang tua nggak akan pernah membiarkan anak melahirkan tanpa suami dan tanpa hmm, ayah, sampai hmm, anaknya umur sampai lima sebutan, hmm, hmm. kenapa ini terjadi? <coughs> artinya hmm. ada something wrong, artinya orang tuanya hmm. eh, katakanlah perlu pada saya dan tahu masalah yang sebenarnya mungkin sehingga itu terjadi, nah itu saja yang bisa, itu aja logikanya udah ada gitu loh Oke, hubungan dia dengan orang tua dan keluarganya sekarang gimana setahu kamu? Setahu saya baik-baik <coughs> saya masih berkomunikasi sama keponakannya. Oke. Okay. Bahkan kadang-kadang Om Igo masih kita ada pulsa kita kirim hmm, hmm. dan saya tanya gimana Oma sehat? Sehat hmm. begitu-gitu Masih komunikasi hmm. baik. Keluarganya masih komunikasi baik sama saya. Nggak ada masalah sedikit. Pun. Hmm. Hanya dia yang bermasalah sama saya gitu. Oke. Okay. Kemarin dia bilang katanya Uh, kamu sempat bilang dia yang kamu tawarin tes DNA, mm -mm. tapi kamu bilang dia yang nggak mau. Mm -mm. Tapi dia si tuti ini bilang bahwa saya mau kok, mm. kamu yang nggak mau. Yang benar yang mana? Jadi ada om dia <tuh> di Timil, eh, tim nih Pekan Pekanbaru itu eh, di Danrim Timil Pekanbaru, atau Danrim apa TNI lah, mm -mm. Gitu, menghubungi saya nih melalui babinsa kampung saya. Mm. Jadi dia minta ke babinsa kampung saya untuk nomor handphone antigo mm -mm. dan telepon. Mm -mm. Oke. Ibu saya dan saya juga kalau memang itu anak saya, saya tanggung jawab hmm. bukan menikahi, yeah. tapi menapkahi hmm. seribu persen, kan hmm. begitu saya bilang. Hmm. Oke, kita bertemu, Tuti silakan berangkat ke Pekanbaru. kita tunggu. Nggak saya hubungi Om, gimana Om ini? Ah, Tuti hmm. nggak pernah berubah itu, udah biarin aja udah biarin. Ya nggak ada, dia pun nggak datang. Hmm. Artinya kalau saat itu kamu nggak punya uang ngomong sama saya, mungkin saya terbangkan hmm. kamu hmm. dengan tiket. Kan begitu. Yeah. Asal masalah kita selesai. Yeah. Tapi nggak ada cover. Menghilang, se-menghilang mungkin. Gitu loh. Artinya okay. artinya apa? Artinya ada dong etikat baik saya sebagai laki-laki, hmm. kan begitu. Saya pun juga ingin tahu ini, ini anak saya tuh bukan. Kayak gitu. Yeah. Walaupun hmm. dari hati saya mengatakan, ah ini enggak lah. Tapi saya tetap sebagai laki-laki apa yang dia tawarkan ya sampaikan seperti saya sampaikan di media hmm. jika itu anak saya walaupun dia tidak minta nafkah dari saya hmm. sebagai laki-laki itu darah daging saya tetap saya menafkahi meski ibunya tidak minta itu komitmen saya. Oke. Okay. Tapi detik ini kan kita nggak tahu bahkan yeah. ada lagi cerita bahwa e, nikah siri dan sebagainya. Yeah. Hmm. Makanya saya bilang. Kalau kita bicara masalah bahasa hukum mereka, kan ya, gitu hmm. Andai kata bila mana sekiranya kamu yang mendalilkan, maka kamu lah yang membuktikan. Ya, Pernikah siri. Kan begitu saya hmm. bilang, saya siap tes DNA, tapi buktikan dulu fiknahan kamu. Nikas itu itu ada, hmm. kan? Ada yang menikahi, ya, Terus ada saksi masa hidup, ya, ada saksi, ada, ada yang menikahi, satu ya. keluarga, hmm. satu keluarga saksinya. Ya, hmm. ya. mana orangnya? Mas Uya, hmm. kalau cek sama keluarganya, mungkin semuanya katakan akan pro sama saya. Kan, kita tanya waktu itu, ya. Saksinya ada siapa aja. Iya. Dia bilang ada siapa, yang menikah masih hidup ya Iya. Terus dia bilang ada siapa lagi waktu itu? Saksi keluarganya, iya. satu orang. Iya, ada saksi kan. Gue sempat tanya. Lo iya. lihat mungkin ya. Benar, ada iya. saksinya apa enggak? Karena gue selalu bertanyakan bukti dan, Benar. Sa dan saksi. Benar. Nah, pertanyaannya. Sekali lagi gue tanya. Menurut keyakinan lo, jadi itu bukan anak lo? Menurut saya, bukan dengan ada hal yang tak mungkin saya ceritakan. Kan begitu. Uh, apa? Ya mungkin dia sudah pernah berdiskusi sama saya. Maka nggak tembus masalah ini. Nggak pernah ketemu. Oke okay. Kan begitu. Kalau dilihat dari umur anak itu, runut-runutannya, itu pas nggak kejadian pas lo berhubungan pacaran sama dia? Pertama, saya bilang, oh. Mas ya saya habis uh, putus sama dia itu sekitar bulan 10, apa, bulan 11, uh, 2011. Hmm. Karena waktu itu saya juga mantap hmm. barunya, saya ngisi acara di Taman Mini waktu itu. Yeah. Saya masih ingat itu. Artinya dari anak lahir itu sudah berbeda. Heeh. Hmm. Kan gitu pertama. Kedua, anak itu lahir kapan sih? Kalau sekarang hmm. umurnya sekitar 10-11 tahun, mungkin sekitar 2012 gitulah ya kan. Yeah. Nah, terus hmm. dia bilang nikah siri 2012. Kan begitu. Hmm. Nggak akan mungkin ada nikah siri 2012 jika kita putusnya 2011. sebelas, hmm. Kan logikanya begitu. Oke. Okay. Nah, nah ini ini yang saya bilang, tapi saya sampaikan sekali lagi bahwa saya di sini Bukan melakukan pembenaran, apalagi pembelaan. Bukan, iya. tapi saya meluruskan apa yang tidak lurus. Oke. Pertanyaan kan. saya. Kamu pada saat itu bahas pacaran, melakukan hubungan suami istri nggak? Iya gitu. normal. Saya sampaikan bahwa. Nggak maksudnya kalau misalnya kalau saya nggak pernah, berarti itu udah pasti oh, bukan anak kamu gitu kan? Pernah. ya Kan begitu. Sering. Nah. Oh nggak juga. Tapi gitu. pernah melakukan. Kalau ya. diminta. Maaf, pertanyaan saya. Nah, saya pernah. Nah, itu, ya diminta minta sering kan begitu okay, okay. Nah, tapi saya tidak karena bagi saya itu itu bukan hal yang jadi kebutuhan bagi saya gitu yeah, pernah yeah. Nah, makanya dengan pernah itu tadi saya mulai mm. mengkalkulasi meng waktu nih yeah. Kelahiran kelahiran mm. sebagainya yeah. gitu loh ya ibaratkan orang uh, membuat uh, es cendol mm. bisa jadi saya ini kebagian mm kebagian menyumbang bukan kita negat seuzon ya, ya kebagian menyumbang santannya atau hmm. apa kan begitu ya, tapi ya. ketika santan dikemas dengan berbagai macam <coughs> uh, kombinasi cendol tetap menjadi cendol kan begitu okay. nah itu per, per, pengistilahan saya begitu tapi saya sekali lagi hmm. menyampaikan saya tidak mengatakan tidak tidak mengatakan iya ya. karena kita belum tahu ini semua kan dibuktikan tes DNA oke okay. tapi ya. permintaan saya karena dia sudah menyampaikan nikah sirinya, saya siap tes DNA, tapi dengan catatan. Dia harus membuktikan gitu, nikah, kan nikah siri itu karena ada. Karena ya. gini Mas Uya, ini kan podcast yang hmm. sangat luar biasa, ya. hmm. yang ya. saya tonton, dan hari ini dengan podcast ini pun orang yang mungkin lama-lama -lama tidak menghubungi saya. Dari pejabat di kampung saya, sampai orang di kampung, teman-teman dan sebagainya, kawan-kawan di sini, ya. hmm. menghubungi semua dan mengirim. Yang saya bingung juga mau balas, kecuali emang... Ya. Ada hal yang saya balas yeah. Artinya, bahkan di komen, -komen Saya baca juga, hmm. di Instagram saya Orang orang hmm. eh, menghujat Dan sebagainya, artinya yeah. ada eh, Yang dia giring Opini yang dia yeah. giring bahwa Andri ini seorang laki-laki yang meninggalkan Anak dan istri, yeah. kan hmm. begitu Ini kan eh, beban Moral bagi saya yeah. Di Di, 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 di Hidup saya, Bapak lagi nanti, hmm. saya juga punya dekat sama seseorang. Iya, kan? Iya. Ini kan, saya harus menjelaskan Detil-detil hal, hal seperti ini. Nah, itu iya. makanya saya bilang, dia meski buktikan itu, ya, dan sebelumnya kan, berita-berita sudah ada beredar, ya, sudah. bahwa dia dari beberapa tahun yang lalu sudah mengeluarkan berita bahwa kamu adalah ayah mm. yang tidak bertanggung jawab. Iya, karena dari sebelum berita-berita sebelumnya tidak ada yang menghubungi kamu, tidak ada maksudnya, ya, iya. Nah, enggak ada. Makanya, iya. saya bilang. Untuk mencari nomor handphone saya itu yeah. gampang kok Iya yeah. Iya yeah, kan? Enggak maksudnya Orang-orang tidak ada yang bertanya sama kamu Dengan berita-berita yang kemarin sebelum di podcast ini keluar Belum mas Uya yeah. Ada tapi sebagian Tapi yeah. setelah podcast Uya-Uya yeah. ini memang mm. luar biasa ini Iya yeah. yeah, mm. yeah, kan? Ini mas Uya banyak sekali Di, di MDW uh, yeah. dan sebagainya Makanya pas saat podcast itu kan saya langsung Menelpon kamu mm -hmm. Di depan dia mm -hmm. Karena untuk Minta penjelasan klarifikasi dari kamu kan Bener. Walaupun Bener. pada saat itu Ya itu hak saya untuk Betul. untuk bilang saya mau nelfon Andrigo-nya Iya benar. Dia benar. mau apa enggak? Ya saya akan telepon. Tapi Betul. pada saat itu kebetulan tidak dijawab. Karena saya itu ya. di jalan pertama. Tapi akhirnya kan terjawab pas berapa jam kemudian? Iya. Ya, dan ya. saya pun juga bingung nih. Ya. Ini kan artis fenomenal terbesar di Republik hmm. ini nih. tiba-tiba kan mungkin -tiba kan. kamu. Ya, ya. Cuman iya, bingung iya, saya iya, iya. bros. Yang saya bingung mau jawab hmm. apa dan ngapain? Saya kan yeah. belum tahu hmm. nih ada podcast. Yeah. Uh, kan hmm. gitu. Nah, tapi ya inilah mungkin uh, namanya. Hmm kehidupan yang mesti okay. kita hadapi dengan tenang eh, saya tuh tipe orang maksudnya ngomong apa adanya terutama ya. kalau itu itu ya kalau enggak enggak gitu Oke okay. pertanyaan saya adalah siap tes DNA siap setelah dia hmm. bisa membuktikan nikah siri itu loh kenapa enggak ini enggak enggak gini dia membuktikan apa enggak kenapa kalau kamu sebagai laki-laki ya oke kita tes DNA habis itu dia juga tetap harus membuktikan itu karena hmm. saya hmm. sudah pernah mengajak beberapa kali hmm. tapi tidak ada respon yang yeah. nah, sekarang dia memulai dengan perkataan nikah siri yang sudah uh, menjadi konsumsi hmm. publik hari ini yeah. beberapa orang yang tahu sama saya hmm. di media sosial bahkan teman-teman orang kerja hmm. tempat saya kerja dan sebagainya ini kan sampai berita ini artinya kan itu kan uh, saya itu gini Orang benar itu nggak perlu melakukan pembenaran, ya, diam bener. aja, kan begitu. Tapi saya merasa diam saya ini orang anggap itu benar, kan begitu. Oke, sekarang gini, gitu kenapa? Kan? Enggak. Maksudnya biar beres gitu. Dan sekarang sekarang gini, M -m -m. kamu laki-laki gitu kan? M -m. Kamu dituduh tidak bertanggung jawab ya. melantarkan anak, ya. yang menurut dia itu kamu anak kamu. Bener. Menurut kamu tidak? Feeling kamu tidak? Walaupun hmm. kamu juga tidak bisa bilang iya, tidak bisa bilang tidak. tidak. Tapi saya tanya intuisi kamu, feeling kamu kayaknya nggak deh gitu. Ya. Gak ada susahnya kan maksudnya TS DNA untuk buktikan itu anak kamu apa bukan. Misalnya bukan. Iya. Kamu silakan tuntut dia. Jadi maksudnya, Gampang maksudnya. kan? Benar. Iya. Mungkin makanya saya iya, bilang. Iya. Memang sesimpel itu. Iya. Hmm. Tapi manusia itu berpegang hmm. pada kata-kata, hmm. binatang dengan tali. Begitu. Hmm. Artinya ketika dia tidak bisa membuktikan kata-katanya artinya sama lebih hina pada binatang. Begitu. Hmm. Hmm. Nah, kata-kata dia itu sekarang sudah membuat saya itu Orang bilang hmm. tidak bertanggung jawab yeah. hmm. dan sebagainya. Ini kan beban moral saya. Iya, yeah. benar. Yeah. Ketika saya akan ikuti, mau kamu bahkan itu mau, bukan mau dia yeah. mau. Saya sebenarnya tes DNA itu, tapi tolong kamu buktikan dulu, atau kamu sampaikan. Maaf, selama ini saya kilap. Karena saya susah menemui Andrego, sehingga saya bilang negasi Siri Kan begitu? Oke, misalnya anda kata. Uh. Dia minta maaf. Oke, saya ngarang-ngarang. Uh. Ya, saya uh, bu uh, ngarang bahwa kita pernah nikah pernah nggak pernah nikah. Mm -mm. Saya minta maaf. Mm -mm. Mari kita tes DNA lu mau nggak? Siap. Siap. Artinya kan dia sudah menyampaikan nih ya, ya, bahwa ya. apa yang dia sampaikan itu satu kebohongan publik ya, ya. yang bisa dipidana juga menurut, ya, menurut ya, hukum. Ya, bisa. Kan begitu. Nah tapi kan kita ini selalu berpikir bagaimana ada kekeluargaan, ya, persuasif dan ya. sebagainya. Inilah yang dulu pernah saya lakukan. loh kenapa enggak? Kalau kamu pengen ber berkarir di musik, kamu pengen uh, anak kamu maju dan sebagainya. Ingat, jika engkau ingin melangkah, jangan injak kaki orang. Karena ketika kau injak aja hmm. orang-orang kamu megah, nggak bisa kau maju selangkah pun, hmm. kan gitu. Tapi kalau kau ingin maju melangkah, kau tak menginjak siapapun. Pastilah kau akan sampai ke titiknya. Kan gitu Mas Uya. Okay. Makanya hari ini saya betul-betul Mas Uya. Alhamdulillah saya Mbak Nisa hubungi saya, yeah. nggak timbul saya punya ruang. Itu terima kasih. Oh say. iya, saya, karena saya selalu memberikan ruang yang berimbang ya. Iya. Yeah. Saya untuk, untuk cover both side, jadi okay. harus saya Kut, selalu kalau begitu. Betul. Makanya yeah. saya bilang ketika Mas Uya ada Mas Uya nyampaikan hmm. di endingnya. Yeah. Andai gue siap, kita juga kasih ruangan gitu. Yeah. Tapi hmm. saya nggak berani menghubung Mas duluan. Yeah. Tapi ketika Mbak Nisa menyampaikan mau nggak Mas Tabayun, yeah. kan, gitu hmm. artinya oh artinya komunikasi ini dimulai. Saya yeah. bilang kalau Tabayun saya belum dulu. Tapi hmm. kalau e, dikasih ruang untuk saya menyampaikan, yeah. insya Allah saya siap. Akhirnya sampailah yeah. pada hari hmm. ini. Yeah. Nah, ini saya terima kasih juga nih pada Mas Uya, Mbak Nisa dan tim semua hari ini. Ya. Hmm. Tadi seperti yang saya bilang bahwa saya ke sini bukan melakukan pembenaran, apalagi pembelaan, tapi meluruskan apa yang kurang lurus. Oke. Okay. Kan begitu mm. maksudnya. Sana gini. Andre kata menurut keyakinan mm. lo ya, mm -mm. uh, Andre Go bahwa dia bukan anak kamu. Berarti dengan kata lain, bisa jadi saat dia berhubungan dengan kamu, dia berhubungan dengan orang lain itu. Kan nggak mungkin anak uh, orang hamil gara-gara nggak gara ada bapaknya. nggak mungkin ben kan? Benar. Tapi saya hmm. tidak mau suzon. Su Meskipun ya. hmm. ada jujur gitu, ada cerita hmm. itu. Apa D cerita? Apa? Dari itu hmm. kalau saya bilang itu a 1 orang yang memang hmm. tingkat kevalidasinya memang tak terverifikasi oh, lah. Cerita dari siapa tentang apa? Iya tentang itu dan dan itu saya coba pagi, hmm. pagi itu saya kan saya orang yang suka ngetes. Iya. Nah, itulah sejarahnya kenapa adiknya itu hmm. membantu saya. Iya. Hmm. Oke, apa Ada cerita apa di saat itu? <tuk> <tuk> di, dia itu bisa ini, nah, tapi kata orang ini dia harus begini, kan begitu? Enggak tahu, saya nggak ngerti. Jadi istilahnya gini, ini bahasanya, <tuk> dia ini dia mau pinjam di bank. Gitu. Ya. Dia ini kan PNS yang udah lama nggak masuk, tapi nggak dipecat maksudnya. Iya. <tuk> itu nggak tahu lah, emang dia ya. keluarganya juga emang orang saya se sepakar, ya. ya. bertahun-tahun nggak pecat. Akhirnya dia bisa pinjam uang hmm. di 30 juta, hmm. tapi ceritanya dari salah satu dari orang uh, lain, orang lain dia bisa tapi harus menemani ini dulu. Kan dari lagi, kata keluarganya nih? Iya. Okay. Nah, oh gitu, hmm. coba ego cek besok. Hmm. Kan gitu maksudnya? Iya. Yeah. Oke okay, nih, hmm. saya BBM dong. Lagi di mana, Ti? Di kantor. Hmm. Oke. Okay. Telepon adiknya dong. Hmm. Ebi, adeknya Ebi. Ebi temanin kak Igo Kemana, Kak Igo kantor kak Tuti oke kak Igo ya nah, pakai hmm. motor saya sampai di, di kantor di mana ti? di atas di kantor hmm. motornya nggak ada dong yeah. saya tanya orang kantor ada Tuti nggak ada keluar hmm. saya bilang hei. kamu bilang kamu di kantor ini tidak ada saya depan kantor kamu kamu tidak ada saya hmm. bilang di mana kamu kamu berbohong sama saya akhirnya dia pulang dong dia pulang ke kantor saya lihat bukan saya suuzot enggak ya, maksudnya ya. sebab itu, saya ini pandangan kita laki-laki ini kan tuh mengerti orang ini kok kayak bangun tidur ya. atau sebagainya itu maaf, cek, maaf ya. bukan suuzon gitu. Akhirnya tragedi itulah yang hmm. membuat saya merasa oh benar ini sampaikan. Akhirnya saya minta tolong Ebi, Kak Igo mau pulang Lalu pergi. Itu alasan lo pulang yang kedua kali yang kedua banding. kali dan dibantu sama adiknya pertama hmm. sekali hmm. untuk dilarikan ke hotel Hmm. depan polres saya dia bilang seperti cerita dia <tuh> ya, itu benar, ya, ya. maka saya bilang kan ada yang benar benar, hmm, gitu. ya, ya, nah, itu ya. sampaikan dia, nah, itu ya. <kuh> akhirnya itulah bikin saya sakit hati benar semua ya. Nah, Oke. Okay. Jadi tapi terbukti nggak dia melakukan itu? <tuh> karena saya udah <tuh> pergi dan saya juga bagi saya <tuh> kita pacaran kok kita bukan suami istri, <tuh> oh, udah saya pergi ngapain? Orang kita <tuh> okay. udah udah berbaik-baik sama dia menerima dengan segala yeah. kekurangan yeah. dia tidak memikirkan dia dia maaf dia udah janda udah punya dua mm. nggak perlu yeah. saya pikir yeah. saya terima apa adanya bahkan saya bawa, -bawa ke kampung saya loh yeah. ketemu orang tua saya yeah. kan begitu okay. nah gitu itu itu itu, itu, itu mas uya nah, tapi sekali lagi saya nggak mau suzon tapi pada intinya mas uya yeah. kenapa saya meninggalkan dia inilah cerita menurut versi lo yang sebenarnya sebenar ya iya yeah. jadi ada bagusnya ya selama ini kan dia Mm -hmm. bicara di media-media dan lain sebagainya. Mm -hmm. Dengan dia datang ke podcast ini mm -hmm. dan saya memberikan kesempatan kamu klarifikasi, jadi ada kesempatan membuat bicara. Bicara. Sedangkan di, dulu yang sebelum di podcast saya kan dia sudah bicara di media-media juga. Oh, kamu kenapa tidak? Ada ada orang ada media itu Menawarkan kamu klarifikasi juga apa tidak? Ada. Ya. Cuman kamu tidak mau bicara pada saat itu. Saya itu nggak tahu salah atau benar ya. Selalu berpikir orang benar itu tidak perlu melakukan benaran Kalau kamu menjawab, oh saya nggak begini kamu salah. Tapi kenapa kamu mau bicara di sini? Karena pertama, konsep orang benar tidak perlu melakukan kebenaran itu terkadang harus dipakai dengan situasi kondisi yang tertentu. Oke. Nah, saya melihat situasi dan kondisi ini perlulah kiranya saya untuk bicara. Bicara. Ya. Makanya saya bilang saya sangat terima kasih sekali ketika dihubungi Mbak Nisa ya. untuk mampir ke Mas Uya ada ruang saya. Paling tidak yang tadinya orang berpikir, oh minimal yang tadinya 100% percaya saya pernah nikah siri dan hujat Oke. saya minimal jadi 50%. Oke. Kan begitu. Ternyata kita pernah ketemu ya berapa kali? Ya? Berapa kali saya wah banyak kali mm -hmm. ya cara karena kalau Mas Uya nggak mungkin nggak mungkin ingat saya karena jutaan orang ditemui itu saya ingat. Acara super deal di My Music dan sebagainya saya ketemu Mas iya, Uya iya, bahkan super deal pernah berarti. Iya, dan teman-teman Mas Uya sekarang kan juga teman-teman saya juga sebenarnya. Oke. Nah, kan begitu. Ya. Jadi makanya saya bilang di entertain ini kalau satu itu masalah, ya akan tahu kemana orang ah jangan sama dia gitu gitu makanya jangan bermasalah itu itu itu, itu 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 aja maksudnya linknya itu itu aja sebenarnya tapi sekali lagi maksudnya yang jelas saya terima kasih ada ruang saya untuk menjawab yes. Sama -sama, uh -huh. dan saya sampaikan sekali lagi di sini saya bukan melakukan pembenaran apalagi pembelaan, pembelaan okay. tapi meluruskan yang kurang lurus. Ya, menurut kamu tidak benar. Benar. Oke. Okay. Jadi kesimpulan yang bisa gue sampaikan adalah menurut lo pernikahan Siri itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan dia harus membuktikan dia mendalilkan dia harus membuktikan. Yang membuktikan. Baru kamu mau tes DNA. Mau, mau tes DNA. Tapi atau ah. ah. dia minta maaf. Siap. Bilang bahwa dia mengarang cerita itu. Mm -mm. Kamu siap tes DNA juga. Siap. Ya, mm -mm. walaupun itu tidak ada pernikahan siri. Iya, siap. Siap. Dan kalau itu anak kamu, kamu siap tanggung jawab seribu persen. Seribu persen, meski okay. dia sampaikan di POKES Mangoya, saya nggak minta nafkah kok, iya. minta pengakuan saja. Betul dibilang Tapi begitu. Tapi sebagai laki-laki, sebagai manusia, tetap kita bantu semampu kita menafkahinya Oke. Okay. Dan pengurusan administrasi dan sebagainya atas nama saya. Nah, menurut kamu kira-kira kalau emang ini dia ngarang cerita itu bukan anak kamu dan lain sebagainya, mm -mm. apa tujuannya sebetulnya? Saya nggak tahu tujuan fullnya dia, Mas Uya. Hmm. tapi... Uh, karena kan dia mengungkapkan ini bukan di podcast saya, ya. sebelumnya udah di awal-awal udah, hmm. dia di mana-mana, di media kan? Iya, dan, ya. dan saya ini kan, ya. seperti yang dia sampaikan, ya. saya memblokir. Ya. Mas Uya boleh cek, saya nggak pernah blokir, okay. tapi saya membaca apa yang dia cek. Cuman kamu nggak balas, Saya nggak respon, kan bisa izinkan hmm. atau tidak. Iya, kenapa? Jadi, apa tujuan yang menurut kamu indikasinya? Kalau benar dia ngarang ya. Gitu. Kalau kembali kepada 10 tahun yang lalu, pas yang lalu, bisa jadi ada kombinasinya dia pengen pengen di dunia, dunia entertain dan sebagainya, sehingga e, mencoba ke saya. Tapi nggak mungkin juga saya bukan artis terkenal kan begitu manusia. Hmm. Justru hari ini orang semakin banyak kenal ketika ada fokus ya kuya. Kamu makin dikenal ya. Iya. Kalau dulu orang tahu lagunya, sekarang orang mulai orang mm, Iya. Gitu Berarti kamu ada 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 positifnya juga ya. Ada positifnya. Ya. <laughs> jadi apa? Ya. Uh, apa namanya itu? Uh, bad publicity bisa jadi uh, good publicity ya. Iya. Ya, ya, jadi. Ya, ya, ya. Makanya saya bilang kita, hmm. hidup ini kan memang harus jalan dengan tenang. enggak <laughs> ya. ada manusia. Tidak ada yang kebetulan, semua itu direncanakan hmm, iya, kan iya, begitu. Iya. Saya katakan bahwa nggak semua orang bisa masuk ke podcast Uya Kuya, kan iya, begitu. Iya, betul. Artinya hari ini ke, teman artis pun belum tahu iya. mau ada kasus apa enggak, belum tahu bisa berdampingan, iya, kan iya, begitu sama iya, Uya. Iya. Tapi saya hari ini dikasih Tuhan eh, sedikit eh, rezeki untuk bertemu mas Uya. Iya ya, bisa jadi, mungkin mudah-mudahan habis dari ini makin naik kelas lagi. Amin. Kan Dan kan kamu nyalek katanya, iya, dulu apa sekarang? dulu itu di DPR... dibilangkan dulu kata mau ya 2014 DPR RI yeah. DPR RI hmm. uh, tapi memang belum rezeki belum rezeki harusnya saya itu hmm. dapat PAW sebenarnya tapi okay. namanya politik waktu itu kita belum paham yeah. akhirnya orang lain terus 2019 uh, kabupaten tuh Kau Paten. Okay. DPRD uh -uh. belum rezeki tapi kemarin saya dihubungi lagi tuh masalah. Hmm. nanti silakan urus untuk PAW juga yeah. saya nggak mau oke okay. Kalau saya mau masuk ya, hmm, hmm. saya sudah dilantik. Saya nggak mau. Oke. Okay. Nah, sekarang hmm. 2024 insya Allah saya itu eh, caleg Provinsi Riau, Dapil, Kabupaten Indragiri Hilir. DPR RI. DPR Provinsi. DPRD. DPR Provinsi Riau, Dapil, Kabupaten hmm. Indragiri Hilir, kampung saya. Oke, okay, oke. Okay, okay. Bismillah ya. Bismillah. Kita sama-sama caleg. Iya. Dari partai mana? Eh. Ngomong gue ngomong. orang oh, santai. Gokar. Kuya, kuya. Kuya, kuya <laughs> itu adalah... Ya podcast yang sangat fair iya, masya dan Allah. gua adalah media yang tidak punya kepentingan politik bener. parsial. Benar-benar. Bener. Gak ada urusannya. Ini bukan milik partai mana nasional, podcast iya. gua bukan iya. milik gua. Saya pasti Golkar. Nah, Udah santai, tenang. Ya. Ya. Di gua mah gitu deh. Kemarin ada dari PDIP, dari mana lagi kemarin? Demokrat, Nasdem, ngomong silahkan silakan ngomong. Ya. Itu yuk, Makanya iya. saya selalu nonton juga. Iya, iya. Saya itu pengikut mas dari cerita, iya, dari iya. program mas masih yang lain iya, semua sih nonton. Iya, iya. Gitu loh. Tanpa podcastnya. Tapi alhamdulillah harinya menonton nonton kita kan. Wah, eh masuk nama lu situ ya. Iya. di sini disebut-sebut di di sama yang kuya gitu. Kayak Mbak Nisa nih kan saya sering ketuk lihat nonton terus nih. Iya, Jadi, iya. Alhamdulillah hari ini, yeah, iya, Mas Andre iya. Andrea, Oh, sering saya nonton semua. Yeah, yeah, yeah. Tapi Alhamdulillah hari okay, ini okay, okay. bisa sampai di sini. Kita tunggu gitu. saja jawaban dari mereka. Yeah. Terserah. Mau jawabnya sebaiknya nggak usah kesini lagi. Karena mm -mm. Uh, udah cukup berimbang kan. Yeah, Jawab ke media atau ketemu. Kalau mau ketemu langsung mau nggak? Yeah. Misalnya dia mau ngomong langsung sama malu gitu. Iya, yeah, saya bilang kalau dulu saya mau. Tapi ketika dia sudah menyampaikan hal ini-kini, saya... adalah Kamu buktikan dulu. Atau tadi. Simpel kok. Saya minta maaf, hmm. saya salah, saya kilap, ya kan? Karena saya susah betul untuk bertemu sama Andrego. Mau tes DNA kamu? Iya. Enggak ada masalah Oke, oke. Okay, okay. okay, sekarang gini. Jawab aja, kan seorang anak itu, siapa sultan udah udah bertanya ke kamu, dia pengen denger dari dari papa ya katanya. Mm -hmm. Aku anak papa atau bukan? Mau ngejawab gak? Ya, saya jawab eh, saya maaf E, belum bisa menyatakan bahwa saya ayah kamu atau bukan Karena kan semua itu ada prosesnya yang mungkin kamu tidak harus tahu Tapi hari ini kamu tahu hmm. Yang penting saya pesan e, Terus e, lakukan hal-hal positif Insya Allah e, hal positif itu bisa bikin kamu menjadi lebih bagus ke depannya Oke, okay, andai kata itu anak kamu mau ngomong apa? Andai kata ini anak saya Saya mohon maaf karena selama ini karena permasalahan, saya sama ibu kamu membuat kita jadi ada jarak batas dan waktu e, maka saya siap bertemu kamu insya Allah apapun jadi kebutuhan kamu saya berusaha untuk memenuhinya gitu oke okay. Sultan dan siapa ibunya Tuti hmm. ya kan ini sudah jelas penjelasan dari Andrigo okay. ya silakan mungkin bisa dijawab Sultan oh, nggak perlu jawab ya yeah. e, Tuti ya silakan jawab dan klarifikasi mungkin bisa lewat media sosialnya gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya andai kata memang Tuti mau minta maaf, kamu mau ketemu? Ketemu, nggak ada masalah. Ketemu nggak masalah? Nggak masalah. masalah. Oke, Tapi kalau misal, ya, ya jelas dia minta maaf dan menyampaikan kekilapannya. Nah. Kalau menurut... Dia memang dia ngarang, ya. karena belum kita belum tahu. But kan ]ius. saya juga, saya juga bisa percaya dia lah. Saya nggak bisa percaya ya. kamu. Saya dengar lari lalai dari dua belah pihak aja benar. ya. Kan? Tapi kalau seandainya ya. dia masih berkekeh dengan pernyataan dia benar, maka silakan buktikan saja. Iya. Kan begitu. Tapi kita bilang kan Tapi kamu nggak mau dipercepat saja? Udah kita tes tesnya dulu deh. Karena, biar cepat. Karena ada ya. penghakiman ya. tadi ya. Mas, ya. atas perkataan dia bahwa penghakiman ya. eh, sosial ini sangat ya. sangat sangat tidak bagus dan tidak baik. Maka saya bilang saya dekat sama perempuan, saya susah ketemu karena saya harus menjelaskan, kan begitu? sekarang kamu punya pacar? sekarang yang ada dekat. dekat. dan saya Terus dia nanya ke kamu? wah, <coughs> bukan nanya lagi, uh -huh. bahkan merasa saya menipu. oke, okay. nah kan ini penghakiman yang sangat luar biasa, yeah. yang sangat bagi saya, jadi gini, maka saya bilang sama dia bilang gini, e, saya tak perlu menjelaskan siapa saya sama kamu, yeah. tapi dengan cara saya menyuguhkan hati dan perasaan saya sama kamu saat ini kamu tahu saya seperti apa orang benar tuh nggak perlu melakukan munas Rasulullah. waktu akan membuktikan selain itu kalau kamu rasa saya baik buat kamu bantu saya untuk menyelesaikan ini ya. tapi kalau bagi kamu saya ini mengganggu kehidupan dan pikiran kamu lupa dan lepaskan saya Oke. kamu selain kuliah itu, filsafat apa gimana dulu bahasanya bagus soalnya ya 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 itu eh, <laughs> eh, satunya sosial politik iya. uh. sekarang menyelesaikan S 2 yeah. S 2 itu komunikasi politik. Okay. Nah, cuman saya kan selalu juga uh, membaca, oh ini benar bagus juga ini. Jadi kan kita oh, belajar iya, kalimat-kalimatnya ya. ya. Nah, jadi begitu. Oke. Okay. Ya <laughs> udah kalau gitu uh, kita sudah dengarkan klarifikasi dari Andriko dan itulah uh, kalau kita Uya TV selalu memberikan uh, kesempatan buat klarifikasi dan yeah. kita harus ada cover buat both, both side. Tapi kadang-kadang juga ada orang kita berikan kesempatan juga nggak mau bicara di sini juga okay. ada itu kan. Ya. It. Oke. Okay. Dan terima kasih banyak ya. Silakan kasih komentar. Saya Uya Uya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa melakukan itu? Kau